Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama El Ilita, Talita, and Dulita. Tetap di Eating Fine, cuma-cuma nikmat. Kali ini kuliner Hidden Gems lagi apaan, Tuch? Ini ada bakso. Tempatnya tuh nyempil di dalam gang, tapi ruangnya bau banget. Sekut. Penasaran? Halo Jumuters, Lita sekarang berada di Bakso Jos ya, miliknya Pak Sugeng. Namun Lita sekarang berada di sini bersama Mas Saiful, putranya dari Pak Sugeng. Sugeng ya. Siang Mas. Yes, Sugeng. Alhamdulillah. Mas Saiful, ini kan kita udah tahu nih kalau rumahnya sini pasti tahu banget kalau Bakso Jos ini ruame sekali. Namun sebelum itu kan pasti ada kisah-kisahnya sebelum itu ya, Mas. Ya. Dulunya gimana Mas kok bisa serami ini? Ya dulunya ya bapaknya keliling, jualan keliling. Ya butuh proses berapa tahun, banyak tahun juga. Akhirnya diminati rasa bakso Pak Sugeng ini. Ya. Terus magroknya pertama di sana ya Pak? Ya. Mas, terus pindah ke sini itu ya? Itu prosesnya berapa tahun Mas? Ya kurang lebih ya 6-7 tahunan lah. 6-7 tahun. Ya. Kalau resepnya bakso ini dari Pak Sugeng sendiri atau? Ya bapaknya sendiri. Oh, yang pertama jualan Pak Sugeng atau orang tuanya Pak Sugeng? Dulu bapaknya ikut orang gitu. Terus ya kan udah lama ya ingin berdiri sendiri gitu loh. Ingin mandiri gitu. Akhirnya dari ikut orang itu akhirnya tahu resepnya dan menjual sendiri. Iya. Kalau boleh diinformasikan nih Mas, sehari itu gilingnya itu berapa kilo? Kurang lebih ya 50 kiloan. Wow, seberat aku. 50 kilo. Itu berapa mangkok Mas sehari itu? Ya kurang lebih ya 700-an. Wow, 700. Kalau pandemi ini mempengaruhi buat teman? Ya pengaruh banget ini. Tapi kalau PPKM dah dihapus ini ya alhamdulillah dah pulih. Kembali. Sudah kembali ya. Dulu awal-awal kan siswa-siswi itu libur ya. Iya, libur. Soalnya ini peminatnya dari anak SMA, anak kuliah. Pokoknya semua pekerja-pekerja gitu loh. Ini kisaran harga berapa sih, Mas? Enggak ada tarifnya ini. Berapa aja boleh. Kalau Lita punyanya uang 5.000 gitu ya bisa? Bisa. Oh. Jadi ini semakin banyak varian ya, Mas. Variannya apa aja tuh? Varian pentolnya. Uh-huh. Jumbo, besar, kecil. Udah itu. Oh. Mas, ini Lita mau menceritakan rasa bakso Jos kepada teman-teman boleh nih? Monggo. Mohon izin ya, Mas. Baik, Cumuter. Terima kasih ya, Mas. Yeah. Kita akan rasakan gimana sih rasanya. Sekut. Ikutin Lita. Guys, ini loh yang membuat beda. Jadi sebelum kita pesan, nah cara pesannya seperti ini. Tuh, di sini ada tarifnya, ya toh. Ada mau pesan apa ditulis sendiri di bawah, kayak gitu. Nanti pesanannya langsung dikasihkan masnya. Oh, dan langsung jadi. Jadi selera aku apa, gitu langsung bulet, gitu. Aku yang pasti pentol jumbo itu, pentol jumbo. Oke. Okay. Pokoknya ngono kae lah. Cet. Mas beli ini. Langsung tersaji piye. Halo Jumuters, ini nih bakso Jos. Seperti namanya yang sangat jos, ini tuh menggiurkan sekali.
Ini bayang no, sehari beliau nyelepnya daging itu 50 kilo nggak tuh, bayi. Berarti kan banyak sekalian peminatnya. Langsung sebelum mencoba, kita berdoa dulu supaya berkah barokah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa rahim amin amin ya rabbal alamin. Cus, kita coba kuah originalnya dulu tanpa dibumbuin ini ono. Katanya bakso itu kalau kuahnya enak, baksonya juga enak. Kalau Lita mah udah sering di sini, soalnya langganan dari SMP, SMA udah tuh di sini terus, ya kan? Aku udah bertahan di sini sejak SMP dan sekarang umurku kan udah 18 tahun ya kan. Jadi udah 6 tahun mah. Tuh. Mesti sampean pengen toh, Mas? Tapi ki kurang marem. Lek gak diwehi bumbu. Kasih yo, Mas. Aduh, panas banget. Gini. Panas banget, Lek. Lek. Ya, nanti sendok klep. Lo, wes. Bakule rugi iki. Ya Allah, sepurane yo. Terus tambahi iki. Disok kabeh mbek mbake. Ya Allah. Lek ini ruame banget lho, Mas. Aku iki ora tok isin jane. Aduh, pencilaan. Wah, panas tanganku. Ini rasanya tuh pedes manis pastinya. Ini tadi aku ambil sendiri, guys. Di situ Mursidah Sanawati karena langganannya tuh anak SMP, SMA, kuliahan, pelajar. Tapi random sih, ibu-ibu juga suka, mbah-mbah juga aku pernah lihat suka di sini juga. Coba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini yang kecil ya. Ini kecil 500 plus 1000 ya. Yang kecil Rp500, piye bayangno. Bakso Rp500 di kotamu ada ya? Kentol. Permennya emang ada tahu lah. Isinya tuh udah sama mie, sama ijo-ijo, sama brambang goreng. Kamu boleh beli berapapun boleh, sesuai budget yang kamu punya. Punyanya uang 5.000 ya wes gaskan, boleh. Ini dapat kecil-kecil 10 lah ya, lumayan kenyang toh. Sini ancer-ancernya. Nama daerahnya Bandar Lor di sini, guys. Kalau kamu dari Jalan Penanggungan, ngerti gak kamu ya? Jalan Penanggungan belok arah kolam renang Kasri. Ngerti nih, Wimas. Ancer-ancerku kok buruk, lurus. Ada perempatan kecil, ada SDN Bandar Lor. Nah, kamu belok nganan. Wes, di situ banyak motor-motor yang parkir. Nah, itu pelanggan yang beli bakso. Langsung aja cus ke sini. Paham rak, saya paham di sini ada nanti. Di sini nanti ditulis lengkap alamatnya, langsung cus. Kalau kamu beli tag ya di IG-nya eatingfun.jjn, oke. Gas kan. Ini 5.000-an. Bakso besar 5.000. Bakso besar loh ini. Loh, ini harus tahu dalamnya, Mas. Lah ini dalamnya seperti ini. Bakso kasar nih. Bakso urat cukup merogoh kocek Rp5.000 aja. Warak padet piye. Ini cara uang nang aku ki, Mas. Gede. Gede, enak ya. Amin.
Enak banget. Ini sekitar jam 3:30-4 ya. Jadi sore-sore kamu pengen bakso, di mana ya di Kota Kediri? Langsung aja cus ke Bakso Jos. Ini keripik berapa yo? 500 mas. 500 hamene, piye to? Ini tadi aku cukup meroge kocok. Meroge kocok 5.000 tadi yang gede. Sensi-sensi aku ambil 5, 7.5 plus gorengannya 1. Cukup Rp8.000 aja, guys. Wes, langsung aja ke sini buruan. Jangan entar-entar langsung sekarang aja, oke? Oke. Oke enggak? Oke. Oke dong, ya kan. Udah ya, cukup itu aja. Aku mau menikmatin pelan-pelan sama emas-emasnya di sini. Sama di sini banyak pelajar-pelajar, mau tante mau cari berondong dulu sekalian, ya kan? Baik ya guys, jangan lupa tonton episode-episode semuanya. Episode berikutnya atau yang lalu-lalu boleh ditonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia, oke? Okay? Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Fun, cumut-cumut nikmat.